Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat tutorial lingkaran sempurna. Caranya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ini ada rumusnya. Pertama, kita buat dulu magic ring. Magic ring, lalu kita isi 6 single crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 6 single crochet sudah tadi. Yang nomor 3, increase 6 kali. 1 single crochet kita isi dengan 2 single crochet. Ini masuk ke loop pertama. Langsung aja tanpa slip stitch. 1, 2, 3, 4, 5. Dua belas, kita kasih penanda dulu di single crochet yang ke-12. Lalu kita buat increase, lalu 1 single crochet sebanyak 6 kali. Jadi totalnya ada 18 single crochet. Increase 1 di lubang yang sama. Dua, satu single crochet, ulangi sebanyak 6 kali. Udah 18 single crochet, lalu
kita buat 2 single crochet. Satu di masing-masing lubang, dua, lalu di lubang ketiga kita buat increase. Satu di lubang yang sama, kita buat 6 kali. Jadi totalnya ada 24 single crochet. Sudah 24 single crochet. Lalu putaran selanjutnya kita buat 1 single crochet. Lalu increase 1 single crochet, increase 2, lalu 3 single crochet. Satu, dua, tiga. Yang increase sama 3 single crochet kita ulangi sebanyak 5 kali. Sudah 5 kali. Lalu increase. Satu, dua. Di lubang yang sama. Lalu 2 single crochet. Totalnya ada 30. Kita lepas penanda. Putaran selanjutnya 4 single crochet. Satu, dua, tiga, empat, lalu increase. Satu, masih di lubang yang sama. Ulangi sebanyak 6 kali. Sudah 6 kali, jadi totalnya ada 36 single crochet. Putaran selanjutnya kita buat dulu 2 single crochet. 1, lalu increase 2 single crochet di lubang yang sama, increase, lalu 5 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Increase dan 5 single crochet kita ulangi sebanyak 5 kali. Sudah selesai 5 kali. Lalu increase.
gitu. Lalu 3 single crochet. Totalnya ada 42 single crochet. Lalu lubang selanjutnya 6 single crochet. 1 2 3 6 single crochet. Selanjutnya increase, kita ulangi sampai 6 kali. Sudah selesai 6 kali, jadi totalnya ada 48. Putaran selanjutnya 3 single crochet. 1 2 3, 3 single crochet sudah. Lalu increase, increase dan 7 single crochet. 1 2 increase dan 7 single crochet, kita ulangi sebanyak 5 kali. Sudah selesai 5 kali. Selanjutnya increase, increase, lalu 4 single crochet. Di lingkaran sempurna tanpa ada garis-garis jadi kalau kita mau membuat lebih lebar lagi, kita tinggal tambah aja rumusnya, lingkaran ke 11 plus sama dengan ini kan 6, jadi tinggal ditambah 2, jadi 8 single crochet, lalu increase, kita ulang sebanyak 6 kali. Totalnya ada 60 single crochet. Lingkaran selanjutnya sama dengan
yang atas, 3. 1, 2, 3. Jadi ini ditambah 2 jadi 5. 5 single crochet. Lalu increase. Ini 7 ditambah 2 jadi 9. 9 single crochet sebanyak 5 kali. Lalu increase. Ini 4 ditambah 1 jadi 5 single crochet. Totalnya ada 66 single crochet. Jadi ini bedanya 6 single crochet antara ini dari atas sampai bawah, 6 single crochet, 6 single crochet. Oke, terima kasih tutorial saya hari ini membuat lingkaran sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.